Pemirsa, Anda masih menyaksikan Kabar Jabar. Beragam kegiatan digelar dalam rangka memeriahkan HUT ke-77 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Di Kecamatan Kaliwates Jabar, warga komplek perumahan Taman Anggrek bersukaria mengikuti berbagai lomba dan panggung hiburan. Puluhan anak-anak di komplek perumahan Taman Anggrek Kecamatan Kaliwates Jabar antusias mengikuti beragam lomba tradisional dalam rangka memeriahkan HUT ke-77 kemerdekaan Republik Indonesia. Bertempat di tanah lapang yang ada di areal komplek perumahan, lomba tradisional yang melibatkan anak-anak ini terlihat cukup menghibur, mengikuti lomba balap karung, lomba memasukkan bola dengan mata tertutup, dan lomba lari meletakkan bendera merah putih di dalam botol. Sorak-sorai para penonton pun pecah saat para peserta berusaha menjadi yang terbaik dalam setiap lomba yang digelar untuk memperebutkan sejumlah hadiah menarik dari pihak panitia penyelenggara. Selain beragam lomba tradisional, pihak panitia HUT Kemerdekaan Komplek Perumahan Taman Anggrek Regency juga menggelar panggung hiburan yang menampilkan pentas seni tari tradisional dan modern. Tim Liputan mengabarkan untuk KJTV.